Lu mau nyuri mobil polisi yuk? Ah, gas ayo. Oh, ada lu ada lockpick. Gua ada lockpick. Ada. Ya udah. Yang mana? Belakang. Yang ini apa yang belakang? Yang itu kali yang belakang. Terus mobil gua gimana? Mobil gua gimana? Masukin sini, ini kan ada ada parkiran. Oh, ada garasi. Oh iya. Iya, buru-buru. Nama gua emoji. Iya, set. Cua. Natus, nice to meet you, Natus. Wait. Run. Sini. Aduh, bentar. Lu mau keluar. Diam. Nyalain sirine gimana ya? Otot key sama air. Key ALT. ALT. Anjay. jangan dihidupin, jangan hidupin. Matiin. Parah banget. Let's go, Finn. Gila, keren banget nih mobil. Keren ya? Damn, fuck you with the pokey cop. Gila, berapaan ya mobil polisi ya? Gue masih mikir lagi. Sorry ya. Kenapa, Pak? Aman, apa? Wah, lihat, ini sih mobil lu. Enak banget. Kenapa? Lu enak banget bawa mobilnya ya? Iya, kebetulan diajarin bokap gua dulu. Bener, kan? Iya, jadi lumayan lah, dikit-dikit. Cuma salahnya gua masih banyak mikir di beberapa tempat nih. Aman, Pak. Kita bakal, kalau kita ketangkep mati. Itu kayak ketua aja. Bullshit. Kayak kita salah ngambil mobil lah. Mobil belakang kayak lebih kenceng tuh. Bangke emang. Beda itu. Itu lu baru-baru datang itu. Gua lupa lagi lompatan mana ya. Ini loss visual sih gila ya. The cop. The cop, the fucking cop. Oh, dia nungguin. Kita ledekin. Ledekin aja, Pin. The fucking cop. Dia nungguin gua mau ini. Oh shit. Kenapa nih? The fucking cop. The fuck? Itu banyak banget polisinya agak ini ya. Akhirnya lagi nilang deh dia. Atau gimana ya? Ini ramai polisi, kenapa kita gak bisa car seal tadi? Salah jalan polisi. Ayo balikin lagi. Capin, masa kita cuma gini-segini doang sih? Tahu nih, mana sih polisinya? Oh, udah, samperin lagi, come on, man. Let's go. Mana dia? Lewat ya, lurus malah. Salah jalan. Ya, kita samperin nah. Yang... Oh. Samperin yang ditilang tadi. Nah, boleh. Aman. Polisinya hilang ya. Wah, andaikan mobil taksi kayak gini kecepatannya sih enak banget ya. Ya. Dedekin. Berapa terakhir nomornya? Itu. Yo, cop, the fucking cop. Cop, the bitches cop. You the fucking chopper. Trooper, kok? Cuek dia. Polisi beda ya. Polisi sama trooper beda ya. Apa trooper ini? Kayak polisi sama trooper. Gak mungkin mobilmu sampai rusak kayak gini. Oh, lagi ada masalah dia. Ya udah di klakin lagi. Kalau kamu pelan, pasti kerusakannya juga minor, gitu loh. Berus lagi. Kamu kalau
ngebut ya pasti sampai brutal kayak gini lah. Wah, ya, marah-marah polisinya. Antar ke bengkel, Pak. Banyak apa? Customer sih juga kendaraan. Ayo sini kamu juga. Gini aja deh, sabar. Truk beda-beda kayak Pin. Trooper sama polis kayak beda. Kayaknya LSPD sama trooper beda ya? Iya. Mending kita ke Kaping Bell aja tuh. Okay. Tapi aki-aki ya, mereka nimpak anjing. Takutnya lu kenapa-napa nih tiba-tiba. Nah, mana aja? Kita ke Kaping Bell aja. Mereka pasti di sana. Lagi beli donat biasanya. Sana. Bersih itu. Enak ya mobilnya? Rimnya gimana menurut lo? Tapi handlingnya berat. Cuma tarikannya oke sih ini. Kalau emang kita nggak tangkap ya udah bikin aja nih gitu. Gimana mobil pengejaran ya? Ini kayak mobil patrol biasa deh. Iya sih. Di sini mobil nggak terlalu kenceng. Ya mungkin karena gue baru bandinginnya sama yang taksi gue ya. Jadi kayak enak banget ini. Polisinya nggak ada. Oh ya Pace. Curi mobil kakak polisi. Oh enggak, ini aku lagi review mobil. Mereka udah cari kakak itu. Tadi minta antar ke kantor polisi. Masa sih? Mau ngambil mobil. Iya. Lah aku mau review mobil loh. Aku nih suka mobil otomotif. Iya. Kamu kakak tadi kakak polisi. Siapa yang bisa tumpang aku? Aduh Pace. Ini salah paham Pace. Kita mau balikin mobilnya loh padahal. Ya udah kakak bawa aja ke kantor polisi kakak. Ah pasti Pace nih ngomong aneh ke polisi kan? Tidak. Ayo kakak, aku temani. Oh, jangan kayak gitu Pace. Ayo, aku temani. Kamu bohong ya, kamu bohong. Kakak di foto itu kakak sama kakak depan ini kakak. Kau ngadu ke polisi ya, ngomong aneh-aneh, Pace. Tidak kakak. Kaje, kau sembarang kali kaje ya. Dan kayak gitulah, bang. Aku kan cuma review mobil aja. Aku kaje. Emang ini bang gue. Kok aku yang jadi salah lagi kakak. Aku cuma nganter officer tadi mau buru-buru. Ah kau nih, kayak mana nanti kalau aku masuk penjara aku kena denda. Orang tua aku di rumah kayak mana? Iya, aku bisa bantu kakak ngomong sama kakak polisi. Bisa bantu. Kok bisa bantu bayar denda aku kalau aku di penjara? Kalau denda aku tak tahu, cuma bisa bantu tipis-tipis. Kalau bantu semuanya tak bisa. Iya, apa bantu tipis-tipis itu apa? Bantu misalkan kena 100, aku bantu $10 kakak, gitu. Dikit kali $10. Ya dikit kan banget. Namanya tipis kakak, bukannya tebal. Wah, gimana ini kakak ini? Moji, lu kenal dia nggak sih ini orang? Kayak bener-bener dah. Udah gigi kayak. Kakak, udah ya. Lu temennya Steven Acil pasti ya. Tidak kak, saya tak tahu sih siapa Stephen Acil kakak. Menurut kita ke kantor polisi, lu pasti menjebak kita ya anjing. Lu intel kakak. Ya Pace ya? Tidak. Kakak ini dibilang sama saya tak percaya. Kakak jangan dengar itu temen. Nah kamu pasti lagi ngubungin polisi nih. Lu ngajak kita ngobrol lama-lama, lu tiba-tiba polisi awas aja ya. Sudah kakak, kalau kakak takut dikejar polisi, kakak cabut aja lah kakak. Lah, ngapain kita takut itu dikejar polisi? Itu kan mau balikin mobil. Entar tiba-tiba kakak ada polisi, saya lagi kak cari. Oh, saya sama polisi. Berarti lu yang ngubungin polisi ke sini. Kakak lihat enggak saya tetap ada pegang HP dari tadi. Saya hubungin pakai apa, kakak? Ya, siapa tahu lu. Siapa tahu apa, kakak? Gesek-gesek kantong lu tuh, gesek-gesek kantong lu. Kakak lihat ini, saya hidupin rokok aja, kakak. Kalau terpercaya ini. Tuh, saya merokok, tetap mungkin saya bisa gesek-gesek kantong. Emang saya tangan dewa, kakak. Coba tahu ya. Kakak pulangin aja itu. Ini mobil polisi, kakak. Ini masalahnya mobilnya bagus, aku udah review tadi. Aku pengen beli nih, pengen kubayarin, malah polisinya hilang, kayak mana? Polisinya tadi teriak-teriak, siapa bisa tolong saya antar ke kampol? Kenapa kakak? Saya bilang tadi gitu, ada yang curi, saya punya mobil. Katanya gitu kakak.
Siapa nama polisinya tadi? Tanya masalah polisinya ada 4 tadi di mobil saya. Saya antar ke Kampol. Aduh, ya udahlah, kita ke Kampol aja dah. Iya, Kakak. Ya udah. Siapa nama lu? Iya. Punya nama Kakak. Jekuken, Kakak. Punya nama siapa? Jekuken apa, J? Hah? Jekuken, Kakak. Jekuken. Oh, saya Japin. Nama aja ribut. Japin saya. Kakak Japin, salam kenal ya, Kakak Japin. Kenapa tuh Moji mau ngomong tuh? Kalau mau beli makan, sini aja ya, Kakak. Nah, gua kenal udah ya. Itu Kakak sebelah itu orang gila itu, Kakak. Ara. Yo, mau beli enggak? Oh, ini beli, Ara. Beli. Mau makan enggak? Itu di dalam siapa, Ara? Ara mau beli makan? Ayo. Kontak bisa aja. Yaudah, cabut dulu ya, Pak Cih. Iya, Kakak. Yuk. Dia dulunya tukang parkir, kok jadi Clucking Bell ya? Oh, lu kenal itu? Kenal, dia tukang parkir di Clucking Bell dulu, tuh. Bentar, gue lagi bawa senjata lagi. Lu bawa ini gak, pistol? Bawa gue. Ntar dicek ya, kira-kira kalau kita ke Kanpol balikin mobil. Kayaknya iya. Nah, mau disimpan di mobil gue dulu gak? Boleh. Lo bawa pistol aja sih. Iya, gue bawa pistol doang sih. Woi, hey. Sorry. Omah, sorry. Let's go. Surawin. Punten maaf. Mana enggak jadi ketemu angkel lu? Belum di ini, belum di kan. Itu si Ara tuh yang tadi. Yang mana kan? Buset, ada pengejaran juga tuh. Oh my god. Ayo kita bantu polisi, kita bantu polisi. The fuck. Kira polisi tadi. Let's go. Saat ini. Kaget tuh. Polisi. Jauh banget ke Paleto nih. Perampokan Karstil kayaknya. Kenapa, Bang Moji? Perampokan Karstil nih kayaknya. Oh, bisa jadi nih. Di daerah Paleto ya, yang lo bilang tadi ya? Jauh. Iya, makanya. Wow, 228.180 dari Kakiwan. Pesan semangat, Nek. Udah keluar, kasih terima kasih banyak. Selamat. Tuh mereka nggak sadar ya? Requesting to overtake tires. Request to. Wah, Javin. Buset dah. Nggak gitu juga kali kalau mau overtake. Tapi banget. Tentang polisi ugal-ugalan kita ditabrak begitu. Gimana dia? Nah, kok mereka gak sadar ya? Karena cara ini dah. Nomor polisinya tuh 452-nya. Tapi kan kita gak ada GPS polisi, bro. Gak tau ya. Nah, kocak juga. Oke. Apa? Ini jangan bilang di Sandy Shore nih. Oh gak, dia masih ada tuh depan tuh. Kelihatan gak? Kelihatan. Oke. Cung banget ya. Iya nih, kayaknya ada kasta-kastanya nih mobil polisi, Moji. Kayak ada kelas ya. Emang iya, ada kelas-kelasnya. Ada yang mobil kenceng, polisi. Mobil lambat, patroli biasa. Belok ya? Mobilnya belok. Buset. Lurus, belok kiri.
Oke, polisinya dia ada suspek di area. Anjat, reporting aja, reporting Bu Haji. Reporting suspek. Belok kiri, belok kiri reporting. Gue dedegan. Banyak banget. Cing. Tadi gue dedegan. Polisi gimana ya? Sumpah gue dedegan. Di depan ada 3. Kok orang dikejar 6 mobil lagi? Iya, buset dah. Ini ngerampok apa dia? Itu tuh. Gue dedegan, sumpah. Gue dedegan, guys. Gimana nih, gue bukan polisi? Enggak ya, anjing. Iya, kok mereka enggak ya? Sumpah gue deg-degan aja megang setir nih, kayak mana nih Bang Oji? Wah, apalagi yang lagi bonceng. Gak tau. Gak tau nih, abis ini kita lagi apaan. Meninggal sih kalau mereka tahu ini bukan polisi. Tapi nih, mereka benar-benar kayak melihat kita di polisi, man. Iya, man. Enggak, yang gue bingung mereka banyak banget ngejar satu suspek dong. Tuh ada di sana lagi, ada 4 di belakang dong. Iya, makanya ini crime-nya. Ada 4 anjir. Ini kalau crime konyol sih aneh ya polisi sampai ngejar sebanyak ini. Iya sih. Makanya kalau di sini ya biasanya kalau para geng sih bisa sampai 8 orang. Tapi kan masalahnya cuma satu mobil doang gitu. Ini sampai berapa mobil ngejar? Buset dah. Itu ada resiko, man. Iya sih. Pokoknya di sini tuh penjahat tuh udah kayak bukan apa gimana ya gue bilangnya? Injak-injak sama polisi. Atau semua penjahat sama di mata polisi? Sama-sama, enggak ada beda. Enggak peduli kasusnya gitu. Yap. Wah, ini kalau di jalan panjang lama banget mobilnya. Itu tuh. Lah gue kehilangan jejak. Mana? Oh itu. Wah nih top speednya kuring nih mobil nih. Ya, sih. Kita harus lapor ke MRPD nih. Ini kayak di belakang. Katanya ngikutin kita dan nih. emang lu lihat. Mereka kayak nggak sih, mereka harusnya tahu sih posisi di mana, reporting di radio nggak sih mereka? Iya sih. Oh, kita kasih mereka duluan nih. Itu tuh ada lampunya tuh. Kanan nih. Uset, ini warlock ngeri-ngeri sedep juga nih. Ya Allah, nge-lag gua. Ini mereka ngikutin kita loh. Ke bawah ya? Apa mereka ngejar kita? Enggak lah, ngikutin yang depan. Oh enggak, ke atas lagi. Iya, masih di atas. Kayaknya loncatan dah tuh. Oh iya, lompatan depan nih kayaknya. Lompatan depan. Lompat enggak? Lompat enggak? Lompat, ada yang lompat boleh. Enggak. Lu bilang lompat, gua lompat dah. Oh, bela. Masa? Ini enggak sih? Sini dia. Emang iya kesini? Mana sih? Gak tau. Oh, itu yang keren mobilnya. Kehilangan jejak sih. Antara dia turun sini sih tadi. Terus itu lurus sana. Kalau penjahat kalau lurus-lurus kayak gini sih nggak mungkin ya. Ini nggak sih? Ini penjahat. Bangsat, warga lokal. Oh itu kita harus kejar sih biar kita mana, tahu mana? Tuh nah biar kita tahu suspeknya siapa. Oh iya lu nggak kenal dari mobilnya? Nah, kalau mobilnya sih gua nggak terlalu kenal ya, soalnya itu pasti mobil curian, man. Oh ini ada yang ke kanan, ada yang lurus, kayak yang satu lagi nih. Polisinya emang
yang benar-benar pengen nyari. Jangan bilang udah lost fish nih. Gara-gara tadi sih loncatan tadi. Iya. Iya, atau mobil curian berarti kenceng juga ya? Iya. Atau ke distrik kita juga bisa jadi. Iya sih. Tapi kalau itu dapat sih gila sih polisi itu. Ya gue yakin sih itu kasusnya kasus berat sih Bang Moji. Sampai banyak polisi. Mungkin sih. Nggak, lu pernah nggak dikejar karsil sebanyak itu? Oh kemarin gue dikejar tiga sih. Yang banyak itu tiga sih. Iya kan, ini benar-benar satu batalion polisi man. Cuma buka dulu nggak sih? Kayaknya emang ini deh, mikir di beberapa tempat. Gue juga nggak tahu dah. Ada yang lancar, ada yang tiba-tiba pusing pala gue. Kira polisi lagi nih. Oh, polisi. Itu ada polisi. Lu mau nyoba lagi nih, pastil. Ayo, coba kita coba. Ayo, coba. Refresh, guys. Gak tahu dah, tiba-tiba ini nge-lag banget tadi. Masih busy loh. Busy ya? Iya. Coba di depan ini nih, gua kasih tahu. Gak tau mau. Sabar, gua tandai. Ini kanan, kiri kanan, ya? Oh kanan. Ini masuk sini. Oh apartemennya ini, Revival tuh dulu tuh apa tuh? Terus depan. Terus, stop. Nah tuh. Mana? Ini. Oh ini belakang. Cepat! Coba aku ngomong. Mau gak? Oh dapat nih gua, dapat nih gua. Kah? Nah, yuk guys. Tracker. Oke. What the heck? Sabar. Halo. Di dekat-dekat ini di Let's Solve kenapa? Pom bensin. Boosting laptop. Driving skill are not the only that is being tested okay. Here. Anjas. Nanti fuck habis kasih ya. GPS tracker. Oke. Okay. Bye-bye. Apa karena grafik gua high ya? Gua enggak tahu. Aduh. Laptopnya digunain sekarang. Iya, buka. Oke, sebentar. Perlu boosting. Karena ada boosting di atas pojok kiri. Harus turun dari mobil enggak sih? Enggak usah. Di dalam mobil bisa. Ada boosting nih. Oke. Okay. Ya. Kamu di sana tunggu refresh aja, refresh. You don't have any contract. Nah, kita jalan-jalan dulu. Kita nunggu sampai ada kontrak. Contracts update, refresh. Ya, refresh aja ntar. Pokoknya kita jalan-jalan dulu. Oh, kita jalan-jalan dulu. Jalan-jalan dulu. Ntar pokoknya setiap jalan kita ya berapa kilo lah. Dicek lagi, kilo. Refresh lagi gitu. Ya, ntar bakal ada. YouTube Moji juga guys ya. Subscribe juga, di follow juga tuh. Doja, betul. Kenapa si Ara? Nah, dia mau ngajakin LTD. Oh. Gua bilang ntar aja habis kastil. Ini bensin perlu diisi gak sih? You just got a new contract. Nah, let's go. Gak usah diisi, kita bakalan bawa mobil itu. Pas gua yang bawa, lu yang bakalan hacking. Oh gitu. Ini gua start kontak lu, ada dua nih. Ada bus type C, ada dua. Minivan nah, itu, dua. Itu tipe apa? Tipe C, Thomas ownernya. Ah, lu mau nyoba gak? Kalau mau nyoba tuh lu di sana ada apa? Start kontrak, transfer kontrak, sell kontrak. Lu start kontrak, aku pilih normal. Bedanya sama script apa? Script itu kayak gimana? Pokoknya lebih enakan normal sih. Biar normal. Kita bisa lihat dulu mobilnya kayak gimana. Soalnya kita takutnya mobilnya mobil box gitu. Dikejar polisi. Iya, minivan. Minivan 2. Minivan? Iya, minivan 2 vehicle-nya. Kayaknya itu kurang dah. Enggak meyakinkan gua, sih. Udah gua start tapi. Enggak. Lu yakin enggak bakalan bisa lolos nih pakai mobil itu dulu sih? Ya, kita coba aja. Ya udah, let's go. Oh, itu di daerah itu yang di map ya? Udah, iya. Lu ke sana. Oh.
Lagian juga polisi sibuk ngejar satu mobil putih itu tadi, ya nggak sih? I don't know sih. Kan kita nggak tahu mereka udah selesai apa belum, kan? Iya juga. Gue kira si tracker disabler ini buat ngilangin jejak ya dari polisi. Tapi lu kalau berhasil ya bakalan hilang. Malah nggak ngejar. Ini jangan-jangan. Di arah sini kah? Iya, di arah sini. Ini bukan sih? Masa terkonser. Kan minivan 2, iya. Minivan 2? Apa nama mobilnya sih? Minivan 2 gitu. Iya, minivan 2 vehicle-nya. Bukan ya? Atau iya? Ini pen 2 tuh bukan ini, kayak gini. Oh, bukan. Maybatsu ini. Oh. Bukan, bukan. Kita cari di area sini. Di area-area gue group state tuh depan-depan. Itu gak sih? Oh, bukan ya? Mana? Mobil yang di itu? Mobil yang di... LTD. Apa, LTD. Nah, itu coba-coba. Itu namanya sama gak sih? Bukan sih kayaknya. Mana? Fusilet. Fusilet. Bukan ya? Bukan, bukan. Ke belakang, belakang, belakang sana. Minivan 2. Nah, itu tuh, tuh, oh iya tuh. Oh, sheesh. Go, bu. Woohoo. Damn. Yuk, let's go. Damn. Oh, benar, ini benar. Oke, nih. Biar gua lockpick ya, biar gua lockpick. Okay, okay. Lu tracker aja. Lockpicknya mana? Oh, ini nih. Gua yang lockpick, lu yang tracker. Tuh. So. Hackernya ngapain, guys? Gua enggak tahu loh. Di bawah situ. Deg-degan gini gua, anjing.